Ya selamat datang di channel gue Green Obat Kali ini gue bakal ngelanjutin bahasan soal Ducati 848 Street Fighter Jadi eh, langsung aja ya to the pointnya eh, Kira-kira apa aja sih yang perlu lu perhatiin gitu Kalau lu mau beli Ducati 848 Street Fighter Masalah apa aja dan lain sebagainya Oke kalau misalnya secara singkat sih ya biar gampang sama sih ya namanya ngecek motor tuh kayak lu ngecek ada rembes apa kagak di silinder bloknya atau di bagian crankcase gitu terus lu cek gitu masih balance atau enggak dan lain sebagainya gitu kan Ya intinya lu cek-cekin lah gitu sebentar Nih gua mau puter balik bentar <laughs> Agak keder gua Jadi eh uh, uh, Ya intinya itu sih jadi jadi secara secara general tuh sama aja gitu kan Nah kemudian eh uh, kira-kira masalah apa sih yang 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 kemungkinan ada gitu ya jadi sorry aja ya, gitu ya gue gua gua agak ngeskip gitu soal soal ngecek motor karena sebenarnya sama aja sih ngecek ngecek motor tuh sama aja gitu oh ya paling ya itu sih e, buat tambahan dicek error code gitu jadi error codenya apa aja nanti gue mungkin kalau misalnya gue bisa ini gambarnya gue tampilin pas bagian editing nah e, terus kemudian juga kira-kira apa aja sih yang harus diperhatiin gitu pas lu punya Ducati 848 Streetfighter ini oke jadi yang pertama Uh, motor ini adalah motor tipikal motor harian tapi nggak bisa juga kita gunain overuse gitu loh walaupun memang motornya sendiri udah gak kayak generasi tahun-tahun sebelumnya ya jadi dia kelistrikannya udah jauh lebih baik daripada generasi tahun-tahun sebelumnya cuma tetap ada masalah gitu ya sedikit satu dua hal lah gitu ya yang pertama yang paling sering itu ada di khasnya ya khasnya Ducati sampai motor 848 SF ini adalah masih susah starter gitu ya kalau mesin dingin tapi ya menurut gue sih itu wajar wajar aja ya gitu kan hampir semua motor susah buat di starter pas dingin cuma memang Ducati agak sedikit ngeyel gitu loh buat buat susah di starter dan ini ada dampaknya gitu, dampak jangka panjangnya. Apa sih dampak jangka panjangnya? Dampak jangka panjangnya ada di kerusakan regulator atau kalau orang bilang tuh apa bahasa bahasa kita tuh kiprok ya. Jadi kiproknya banyak yang bermasalah dan bikin uh, dia pengisiannya itu overcharge gitu sampai 17 hingga 18 ampere. Yang seharusnya itu jauh di bawah itu gitu kan. E, standarnya sih kalau mesinnya masih mati itu 12 12 ampere. Gitu loh Eh sorry 12 volt Aduh otak gue ngelag Maksudnya volt gitu Dan dia malah masuk ke 18 volt Sorry-sorry otak gue sedikit ngelek Jadi uh, regulator itu salah satu yang harus dicek Sebelum lo beli gitu kan Kalau misalnya emang mau bawa ke Ducati langsung Ya silahkan gitu ya. Kayak di Bandung ada Semos dan lain sebagainya Lo bisa langsung cek langsung Cuma memang butuh biaya sih Gitu Tapi ya kebetulan untuk unit yang gue pakai Dia gak ada masalah dengan overcharge nya gitu kan Jadi ya oke okay, fine-fine aja gitu dan mayoritas sih kenanya di regulator gitu loh walaupun ada satu dua kasus yang kenanya sampai di kena di spool gitu dan kemudian masalah lain ada di overheat ya mesin overheat ya sebetulnya namanya overheat apalagi mesin ada radiator itu nanti berurusan dengan kipas dan lain sebagainya kan Nah ya kalau mesinnya sehat balik lagi ya kalau mesin sehat pengisian dayanya benar gitu ya kelistrikannya benar dia nggak bakalan sampai overheat gitu walaupun lu pakai di kemacetan 30 sampai 60 menit pun gitu loh. Tapi memang ya memang karena balik lagi ya Ducati di Indonesia itu mayoritas motornya itu motor yang bukan penggunaan harian ya kayak cuman Sabtu Minggu Sabtu Minggu doang gitu kan. terus ya udah gitu jadi mesin itu dingin terus waktu di starternya susah makan daya yang lumayan besar terus lama-lama Regulatornya rusak gitu kan terus kalau regulatornya rusak pengisian kakinya nggak beres terus yang akhirnya supply ke elektronika lainnya juga berantakan gitu. Memang ada sih potensi sampai kena ke SCU elektronik control unit dan lain sebagainya berarti mungkin ya ABS-nya kena terus uh, apa sih Ducati itu ada ada quick shifternya DQT uh, apa sih DQT atau apa gitu gue lupa namanya itu ya yang gitunya bisa kena gitu. Tapi mayoritas pertama kali ini kena itu di sektor pendinginan gitu loh. Jadi salah satu tandanya dia udah mulai kena regulator itu ya mesinnya jadi gampang overheat. Gitu, tapi kalau misalnya itunya sehat sih fine-fine aja nggak bakalan apa-apa sih gitu kan. Jadi e, pertama adalah cold starter, yang kedua adalah regulator, yang ketiga adalah mesin di overheat ya jadi di bagian pendinginannya gitu. Tapi kalau sehat ya aman-aman aja sih sebetulnya fine-fine aja. Gitu, terus kemudian masalah lain yang paling umum adalah akselerasi kadang drop, akselerasi drop atau pas kita buka, gas kayak pelat respons. Nah, Ducati ini salah satu mesin yang cukup sensitif dengan bensin atau detonasi ya, jadi walaupun dia tidak mungkin kena klep floating, tapi dia rawan detonasi karena memang tekanan dalam mesinnya cukup tinggi gitu ya, compression rasionya juga tinggi, tekanan dalam mesinnya juga cukup tinggi. Gitu, jadi eh buat penggunanya mungkin lebih disarankan dengan RON95 atau di atasnya gitu kan? Jadi memang sangat amat sensitif gitu dan eh busi juga nggak bisa main-main gitu jadi businya juga harus yang distribusi e, panas di businya itu oke okay. gitu loh jadi mungkin ya kita harus sedikit merogoh kocek lah untuk untuk businya gitu jadi masalah di saat throttle response agak lambat dan lain sebagainya itu ada di sana atau bisa jadi kemungkinan ada structural damage tapi ya biasanya minim sih ada structural damage gitu karena eh, yang kasus-kasus kebanyakan itu pakai businya agak diirit-irit gitu jadi motornya itu memang responsnya agak kurang terus musuh mesinnya juga agak naik gitu kan tapi selain itu sih nggak nggak ada masalah gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang khawatir dengan kelistrikan ya, jadi kayak Ducati itu dulu sering kayak netralnya bermasalah, sensor netralnya bermasalah atau misalnya yang lain-lain kayak ABS dan lain sebagainya gitu kan. Untuk di seri 848 Street Fighter ini mungkin ada tapi sangat minim gitu bahkan unheard gitu atau gak gue sendiri gue gak pernah dengar gitu kasus yang kayak gitu gitu kan kebetulan gue punya beberapa kenalan yang punya Ducati 848 Street Fighter ataupun yang Evo gue belum pernah dengar gitu selama memang mereka nggak pernah macam-macam di elektrikal ya kayak misalnya ganti ganti lampu atau apa gitu kan pakai strobo atau gimana gitu gue gua nggak pernah dengar gitu tapi ya 848 pakai strobo aneh juga gitu ya, ya tapi gue nggak tahu ya orang kan macam-macam gitu sih jadi konklusinya apa sih gitu ya konklusinya Uh, perawatannya sih memang cukup ekstra tapi maksud gua uh, lu punya duit 200 juta sih nggak usahlah chip out. Terus memang rantainya agak sedikit lebih mahal gitu yang gitu-gitunya agak lebih mahal gitu kan. Tapi oke okay, dengan range motor 220 juta menurut gua masih sangat amat worth it. Gitu. Jadi kalau misalnya emang lu punya duit dan lu pengen beli motor ini gas karena ini motor yang bisa buat harian ataupun motornya dipakai buat track day. Itu aja paling dari gua. Uh, semoga bermanfaat. Kalau lu seneng channel gua, lu bisa share video gua kemana-mana. Kalau lu gak seneng, lu bisa dislike. Terserah deh. Uh, mungkin itu aja dari gua bahasan soal Ducati 848 Street Fighter Green Wombat